Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Oke, di sini pagi yang hujan ini Kang Bro, hujan. Ya. Oke, Kang Bro, di sini saya akan membagikan sedikit tips ilmu tutorial ya. Buat Kang Bro yang sedang mengalami rem sering blong kayak gini ya. Nah, ini motor vario kayak gini motornya, tapi remnya tidak mau ya. Kadang kan banyak teman yang bingung menganalisanya ya, kira-kira yang rusak itu apanya ya kan, apakah kalipernya yang rusak ya kan, ini kaliper ya namanya, apakah kalipernya yang rusak atau selangnya yang rusak ataupun masternya sini ya Kang Bro, master atau sealnya yang rusak ya. Kang Bro bisa mendeteksi dengan seperti ini. Ini tuh habis diisi oli tapi remnya enggak mau. Ini contoh saya rem ya. Rem. Biasanya kan sedikit gini kan sudah pakem ya kalau rem cakram ya. Kita rem kayak gini ya. Nah, sampai mentok ini enggak mau. Ini saya rem, itu rodanya saya puter. Nah, masih muter ya Kang Bro. Rodanya ini masih muter. Ya, walaupun saat kita rem seperti ini dia agak seret muternya, tapi ini kalau motor dalam keadaan jalan itu rem seperti ini itu tidak berlaku, harus benar-benar pakem ya. Oke ya, kayak gini ya, ini remnya tidak mau ya. Ini saya rem di atas ya, saya puter ini tuh mau muter, ini saya lepas kayak gini ya ringan, tapi saya tekan dia mau agak seret tapi tetap memutar. Untuk ngecek ya, apabila kalipernya yang rusak Kang Bro, ini kan ada olinya ya. Biasanya kaliper yang rusak ataupun selang yang bocor itu ditandai dengan habisnya minyak rem ya. Kalau minyak rem itu sering habis, berarti bagian master remnya ini, isi master remnya, sealnya ini itu biasanya bocor ataupun selangnya ataupun pada bautnya kurang kenceng ya. Tapi ini untuk di bagian sealnya sini itu enggak ada bocor, kering ya Kang Bro, kering, dan olinya juga masih banyak sampai-sampai ditambahin oli lagi ya sama yang punya ini, tapi rem tetap enggak mau. Terus cara ngeceknya, untuk ngecek apakah yang rusak ini bagian master atas, apakah bagian bawah, itu ngeceknya gini Kang Bro, ngeceknya ya. Di atas kan sudah ada minyaknya ya, di kalipernya masih ada minyak. Kang Bro bisa ditang di bagian sini, tang sini, ataupun ditang di bagian yang dekat dengan master rem sini misalkan ya. Datang sini ya, ini selangnya. Oke Kang Bro ya. Ini saya tekan sini biar Kang Bro kelihatan posisi sini dengan sini ya. Ini saat tidak saya tekan ya, ini saya tarik handle-nya itu ya, mau ngerem kayak gini ya. Saat saya tekan sini di bagian selangnya, ini saya tekan keras handle-nya ya, keras. Saat dilepas ringan, saat kita tekan gini dia keras. Keras, handle-nya ini keras. Cuman sepilingnya dekat sekali ya, sedangkan ini jauh ya. Tapi saat kita tekan kencang di sini itu cuma sedikit sudah keras. Berarti kemungkinan pada posisi bagian master rem sini itu dari seal maupun masternya itu bagus. Dia mampu memompa minyak dari sini ya ke selang sini, itu mampu memompa minyak. Ya ini keras, kita kayak gini los. Terus kita cek bagian bawah ya Kang Bro. Oke, ini selang bagian bawah ya, dari yang di sana atau di atas saat kita pencet seperti ini kan posisinya keras ya saat di atas. Kalau di bagian bawah ini kita pencet kok lembek, berarti di bagian selang antara selang atas ya, bagian atas dengan yang bagian bawah itu ada udara atau ada angin ya, masuk angin biasa orang sebut ya. Ini saya tekan, dan Kang Bro lihat di bagian atas sana ya, saya akan tekan handle-nya. Ini handle-nya. Ini keras,
keras ya kan bro, handle-nya keras. Berarti dari master atas sampai ke bagian selang sini itu ada minyak, ada oli ya, ada oli dan mengalami keras ya. Maksudnya saat kita rem itu keras, ada tekanan gitu ya. Berarti saat kita rem di sini itu mempunyai tekanan. Tapi begitu masuk ke sini bagian master kalipernya ini, masuk ke bagian kaliper itu atau kepala babi orang sebut biasanya, itu mengalami loss ya. Itu biasa disebabkan karena masuk angin. Kadang ada yang dikira itu kampasnya sudah tipis ya, kampasnya habis mungkin tidak mau ngerem, kemarin mau ngerem. Sebenarnya walaupun kampas itu habis, tinggal besi aja kang bro, saat kita tekan rem itu tetap ngerem ya. Itu ya, walaupun sampai habis, walaupun nggak ada kampasnya pun, nah, dari piston kalipernya ini tetap dorong ke depan. Oke ya. Terus di mana letak posisi masuk anginnya ya. Biasa cara membuang angin itu banyak versinya kang bro ya. Ini lubang pembuangan angin kaliper ya, kaliper ya kang bro. Saya terangkan lagi, ini pembuangan angin kaliper dan ini pembuangan, ini baut selang. Jadi kalau masuk anginnya di bagian selang, kang bro bisa buang di bagian sini, baut ini dikendorin sedikit. Kang bro tekan handle rem, dapat pompa, tekan tahan, ya kan, ditahan handle remnya. Terus ini dikendorin sedikit, nanti keluar udara kayak gitu. Tutup lagi, tekan lagi, keluar, kendorin lagi. Kalau sudah nggak ada udara, langsung keluar minyak remnya, berarti sudah nggak ada udara. Tetap ditahan, langsung kencengin, jangan dilepas dulu. Tahan, terus kencengin, kencengin lagi. Apabila anginnya di bagian sini, ya. Apabila anginnya di bagian sini, itu buangnya harus lewat sini, ya. Apabila anginnya di bagian sini, itu buangnya harus lewat sini. Karena angin yang sudah masuk di kaliper sini, ini kan, ya, masuk ke sini, set, masuk ke sini. Sifatnya udara itu pasti di atas, air ataupun cairan itu pasti di bawah. Tidak mungkin udara itu di bawah cairan, ya kang bro. Ilmunya seperti itu ya. Udara itu pasti di atas air. Ya, berhubung di sini kan ada rongga ya, minyak masuk dipompa ke sini. Saat pemompaan minyak masuk, saat kita pompa set kayak gitu ya, minyak masuk, pas di sini ada udara, ini kan rongga ya, ruang ya, pasti kan saat kita masukkan pasti ada udara. Kena tekan minyak terus, udara itu akan menyempit di sini, set di atas. Ketika udara itu sudah di atas, dia tidak akan bisa keluar atau terjebak pada kaliper. Jadi udaranya itu di sini, udara itu tidak akan bisa turun ke bawah terus ke sini ya. Kalau bisa turun ke bawah terus ke sini, atau saat kita memompa gini, ketika minyak masuk langsung udaranya bisa keluar sini, dia akan naik ke bagian kaliper atas, dia akan mengeluarkan gelembung di atas. Di atas akan keluar gelembung. Ya. Tapi biasanya saat kita memompa ada gelembung di atas, itu gelembung dari selang ini, antara selang ini sampai ke atas. Karena yang saya terangkan tadi, sifat udara itu pasti di atas, bukan di bawah. Jadi saat kita memompa, udara pada selang ini akan naik ke atas. Tapi udara yang pada kaliper ini, dia sudah terjebak masuk. Nah, dan dia naik ke atas ini. Ya. Jadi saat ada udara di kaliper, kita rem, ya kan, kita rem. Kaliper pistonnya akan maju. Belum sampai mentok karena ada sisa udara di sini. Nah, saat kita tekan, karena minyak masuknya, minyak itu tidak banyak ya, cuma sedikit aja. Dia cuma mendorong sedikit piston terus balik lagi ya. Jadi mendorong cuma sedikit. Jadi saat ada udara misalkan segini ya, sisa udaranya. Saat kita tekan di atas, minyak masuk, minyak cuma mendorong ini ke sini. Ya. Dan udara mendorong pistonnya. Nah, jadi tekanan udara itu akan membuat rem itu sering loss dan tidak mau pakem. Kayak gitu ya. Jadi yang nekan itu bukan full minyak, tapi bercampur dengan udara.
Jadi buangnya itu lewat sini Kang Bro. Cara membuangnya harus ditekan di atas itu ditekan. Jangan Kang Bro langsung buka karena nggak ada tekanan minyak dari atas. Jadi Kang Bro tekan handle-nya, tekan tahan. Ya, pompa misalkan 10 kali lah, 10 kali langsung ditahan. Jadi pompa set udara masuk, kita tahan. Nah, udara itu akan terhimpit di sini dia. Nanti kita buka sedikit sini udara akan keluar. Ya, kayak gitu caranya. Kalau mengatasi rem tidak mau pakem, sekarang saya coba praktekkan. Biasanya seperti itu. Oke Kang Bro ya, di sini saya akan mencoba menekan seperti ini ya, beberapa kali ya ini. Kalau kita sendirian kan susah, apalagi kayak saya posisinya bawa kamera ya. Oke ya Kang Bro, saya akan tekan, saya akan tahan menggunakan tang. Ya, setelah saya tekan seperti ini ya, saya akan tahan menggunakan tang ini ya. Ataupun kalau Kang Bro ikat bisa juga ya, kalau posisinya susah. Ini ya, saya sudah pompa berapa kali ya, biar oli yang pada kaliper ini menekan udara ya, menekan mempersempit ruang udara pada kaliper ya, sorry ya, bingung mah jelas. Biar oli pada master rim ini menekan udara ya, mempersempit udara pada kaliper. Jadi saya kocok dulu seperti ini, terus saya tahan ya, terus saya akan jepit dengan tang itu ya. Nah, ini saya sudah jepit Kang Bro. Ini berfungsi untuk menahan ya. Menahan. Maksudnya oli yang sudah turun itu biar turun, enggak kembali naik lagi, gitu ya. Oke, itu sudah saya tahan menggunakan tang. Kang Bro bisa mengikat juga bisa. Ya. Nah, terus saya akan buka bagian sini. Bukanya pelan-pelan aja Kang Bro. Pelan-pelan. Nanti dia biasanya akan keluar angin. Nah, ini kayaknya lubang pada ininya sudah buntu. Biasanya itu akan mengeluarkan angin di sini. Cus, kayak gitu ya. Ini kayaknya sudah buntu, jadi anginnya tidak mau keluar. Nah, ini sampai longgar sekali, tidak mau keluar anginnya. Ya, kalau masuk angin jangan dikerok. Ya. Tapi dikeluarkan anginnya kayak gini ya. Nah, ini nggak ada udara yang keluar ya Kang Bro, lihat ya, nggak ada udara yang keluar. Sekarang saya coba pasang kembali ininya, karetnya saya lepas dulu ya. Cara yang bagus lagi seperti ini. Kalau Kang Bro mengalami kegagalan seperti ini, istilahnya ini ruang udaranya ruang anginnya ini terlalu banyak. Nah, kalau berarti berapa pompaan satu kali turun oli itu tidak mampu menekan bagian sini ya. Ini saya kencengin kembali ya. Caranya kayak gini Kang Bro. Caranya ya, saya kasih triknya. Ya, ini saya tahan ya. Sudah saya kencengin lagi. Triknya seperti ini. Kalau Kang Bro menggunakan trik ini kok ndak angin tetap ndak keluar, berarti di sini anginnya terlalu banyak, udara yang ada dalam kaliper. Caranya seperti ini Kang Bro. Kita jepit sini, terus kita pompa, kita tahan pompa, kita keluarkan lepas jepitannya, kita tahan lagi kayak gitu ya. Seperti ini ya. Oke Kang Bro ya, caranya seperti ini ya. Kita tahan bagian sini. Ya, ini handle masih dilepas ya. Tahan kenceng. Kita pompa ini kan keras ya Kang Bro. Kita pompa keras. Set. Begitu ini masuk, kita tahan lagi seperti ini ya. Tahan, kita pompa lagi. Kita kencengin sini. Kita lepas, ini tetap ditahan ya, tetap ditahan. Kita kencengin lagi, kita tekan lagi sebelah sini ya. Kita pompa lagi. Kita tekan. Ya, kita tekan ini kan keras Kang Bro, karena di sini kan ditahan oleh tang ya. Saat keras, ini sambil menekan tang dilepas. Ya, kayak gitu terus ya. Kita
ini masih ditekan, tang sudah nekan lagi seperti ini. Kita kompa lagi. Terus ini kita tekan lagi, tang dilepas. Ini fungsinya mempersempit ya ruang udara pada bagian kaliper. Jadi kalau kayak gini kita tahan seperti ini karena tekanan oli pada master ini kan sudah banyak. Kalau tadi kalau tidak kita tahan menggunakan tang, yang masuk ke master itu kan cuma sedikit. Satu kali pompaan, istilah satu kali fase ya. Kalau ini kan berapa kali ya. Jadi begitu masuk kita tahan pakai tang karena biar oli di bawah itu tidak bisa naik kembali, ya kan? Terus karena tekanan udara di bawah kan terlalu banyak, jadi kita tahan menggunakan tang. Terus kita pompa lagi, kita tahan lagi biar semakin berapa kali fase oli yang masuk ke bawah. Setelah kita tekan seperti ini dan ini sudah mulai keras, yang tadi sebelumnya kan ringan ya. Ini yang tadi kalau tidak kita tekan menggunakan tang, contohnya ya, ini saya ulangi lagi ya, contohnya seperti ini. Kita tekan gini kan mulai ringan ya Kang Bro. Jadi kita tekan kocok, tahan, ya, tekan lagi, tekan lagi. Saat tekan kita lepas gini aja. Terus kita tahan terus di sini, kita buang olinya di bawah. Ini saya tahan di sini ya, saya akan tahan. Wah susah menggunakan tang, jadi saya tahan ini aja ya. Terus kita akan buang udara yang ada di bawah. Ini ya, saya akan buang. Jadi ini tangan kiri saya masih menahan handle dan tangan kanan saya akan membuang udara pada kaliper. Nah ini mulai keluar ya Kang Bro di bagian bawah. Mungkin di bagian sini buntu ini. Nah ini di bawah ini kelihatan basah ya, kelihatan ya di bagian olinya sini, kelihatan pembuangannya kelihatan basah. Nah saat kelihatan sudah keluar udara sedikit, kita kencengin lagi Kang Bro sini, kita kencengin ya. Terus kita coba pompa di atas, kalau masih lembek kita tekan lagi di atas, terus kita keluarkan lagi udara di sini. Set. Nah, apabila sudah keluar udara sedikit-sedikit kayak gini, kita kencengin lagi, terus kita tekan. Nah, itu sudah keluar. Nah, kelihatan basah ya. Posisi kameranya kurang. Nah, itu sudah keluar basah karena tadi udara sudah saat saya tekan di atas, di sini keluar sedikit oli bercampur udara, minyak rem bercampur udara keluar sedikit. Terus saya kencangin lagi, tapi posisi handle di atas masih ditahan. Ya, kencangin. Kita kompa lagi di atas, terus tahan. Terus kita buang lagi udaranya sini. Posisi masih menahan ya. Terus kita kencangin lagi, tahanannya, handle-nya kita lepas. Contohnya seperti ini Kang Bro. Ini yang sudah selesai ya, ini sudah mulai keras. Nah, yang tadinya itu kan sampai mentok ke sini, ini keras. Nah, karena udara pada kaliper sudah keluar. Ya, ini contoh remnya ya, yang tadi itu saat saya tekan kita injak kayak gini tuh memutar. Ini ya, ini saya ini kan memutar gini ya. Terus saat saya tekan handle-nya seperti ini ya. Saya tekan handle-nya seperti ini ya. Ini saya kencengin. Kalau tadi kan masih muter, sekarang ini sudah tidak mau sama sekali Kang Bro. Ini saya injak-injak kayak gini sudah tidak mau ya, remnya sudah pakem. Sekarang ya kita coba turunkan dari motor ya. Kalau kita rem, nah sambil kita mainkan shocknya, kalau dia kok jalan berarti ya belum pakem. Sekarang kita coba, ini saya rem ya. Nah ini sudah pakem Kang Bro remnya ya. Oke, mungkin seperti itu dulu ya yang bisa saya bagikan cara membuang udara. Apabila dibuang dengan handle, langsung tahan handle buang angin kok bisa, tidak perlu kita menjepit menggunakan tang.
Tapi untuk mengetahui apakah yang rusak ininya ataukah yang di bagian bawahnya, itu kita harus menahan menggunakan tang. Jadi saat kita tahan sini, kita tekan, kok keras, berarti bagian sini aman. Ya. Tapi kalau kita tahan menggunakan tang, kita tekan gini kok lembek, berarti biasanya ini isi masternya ini sudah minta ganti. Dan kita jangan lupa bersihkan bagian dalamnya sini dan lubang-lubangnya juga. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa saya bagikan. Jangan lupa like ya, subscribe. Semoga video ini bisa bermanfaat. Bila ada salah-salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Kang Bro semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala mara bahaya penyakit dan dimudahkan segala rezekinya. Bila taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.